Aku terima nikah Nur Suzilawati binti Abdul Johar dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Mula-mula sekali aku kenal isteri aku ini, aku terpandang dia di sebuah kedai makan Din Tom Yam. Pada masa tu aku sedang duduk minum bersama kawan-kawan, lalu aku terpandang dia di kedai sebelah. Aku lihat dia sedang makan dan masa itulah aku jatuh cinta untuk kali pertamanya dengan Nur Suzilawati binti Abdul Johar. Tapi bila aku tengok lama-lama, rupa-rupanya dia makan dengan isteri kawanku. Dan dari situlah bermulanya. Dalam seminggu, hari-hari aku buka Facebook, cari, tengok, tengok. Sampailah jumpa Facebook Suzy tu. Bila dah jumpa, aku pun add. Harap-harap dia approve lah aku punya ad friend. Dalam 2 minggu selepas tu aku tengok dia tak approve. Dia memang tak online pun Facebook. Lama-lama aku dah rasa macam dia ni memang tak buka Facebook pun. Dah lama tinggal Facebook. Aku cuba cari dekat Instagram. Cari, memang tak jumpa. Aku tak tahu nama Instagram dia, mungkin dia letak nama short form kot. Aku pun type SMS. Aku type macam ni, Assalamualaikum Ain, boleh tak bagi nombor telefon Suzy dekat saya, sebab handphone saya hilang semalam, nombor telefon kawan-kawan semuanya lost. Si Ain ni pun memang baik hati. Dia pun reply message aku dengan serta-merta. Dia reply sambil bagi nombor telefon Suzy. Dia pun tak tanya aku siapa apa semua. Aku pun masa tu memang rasa macam nak, memang suka sangat lah. Memang yang berdu-berdu lah. Aku dapat nombor telefon tu, baru aku rasa takut nak telefon. Sebab aku dah dapat nombor telefon yang memang aku cari selama ni. Dalam genap 31 hari baru aku dapat nombor telefon Suzy. Dalam beribu dosa yang dah tersalah laku, mungkin adanya sepahala menganugerahkan kau bersama. Bye.
Di dalam setiap doa nama.